at the facility, to visit with the director and the staff here, to see the great work that they're doing. USDA over the years has been a partner with CFAST, and so we're looking to see the great job that they do here. I'm very jealous and envious of this facility right here. This is where you can create the pilot programs and help producers and young entrepreneurs develop products for market and to train them. So this is a great facility, and I'm very envious of this. But that's the purpose of the visit, just to learn more about what they're doing here, and you know, hopefully to build a relationship so that we can continue the great work together. Hari ini kami dari Kedutaan Besar Amerika mendampingi Wakil Menteri Pertanian Michael Skews untuk berkunjung ke CFAST di sini. CFAST ini merupakan proyek kerjasama antara Departemen Pertanian Amerika dan IPB Bogor untuk mengembangkan dan menganalisis produk-produk pertanian dan juga mengembangkan lebih jauh selain produk juga bibit-bibit tentunya dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pertanian. Pemerintah Amerika dalam hal ini Departemen Pertanian dan IPB dan juga University of Texas sudah membangun CFAST ini. Kunjungan Wakil Menteri Pertanian ini juga untuk melihat fasilitas-fasilitas CFAST yang ada di sini dan untuk melihat pekerja-pekerja dan para researcher-researcher dan analis-analis yang ada di CFAST dan lainnya. Kan sebetulnya menurut tadi Wakil Menteri Pertanian, kunjungan ini hanya berupa penjajakan, di mana nanti dari pihak Departemen Pertanian melihat potensi-potensi apa yang ada di CFAST yang bisa dikembangkan dan kerjasama-kerjasama apa lagi yang bisa diteruskan ataupun ditingkatkan.